Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. This podcast contains highlight from the program, which aired live on Twitch every Saturday at 9 p.m. The new episode in this podcast will be available every Monday. Thank you for listening to this podcast, and if you enjoy the content, please consider donating to help me produce more great content in the future. Thank you so much. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 55. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-55. Tadi kita baru saja mendengarkan 4 lagu sebenarnya. Tadi ada September dari Earth, Wind and Fire, direquest oleh Artax. Ada Viva La Vida dari Coldplay, direquest oleh Alex. Kemudian ada Blackout dari Chanyeol. Lalu ada Red Light juga dari K dari FX. Lagu-lagu keempat kita pada segmen break barusan ini. Sementara itu, kita sekarang akan masuk ke segmen paling akhir, yakni Trivia and Closing Mark dari bintang tamu kita pada malam hari ini, Misha underscore Ore. BTW, kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan digunakan channel poinnya 99 channel poin via teks di chat room, atau 369 kalau misal mau ngobrol via audio dengan Misha via Discord. Baik. Sebentar ya, aku belum baca chat dari tadi. Bentar ya. Kita lanjut kalau begitu ke segmen ketiga, Trivia of Guest Star and Closing Mark. Di segmen ini, Misha selaku bintang tamu kita pada malam hari ini akan menjawab pertanyaan secara random. Nanti akan ada pertanyaan secara random, nanti akan kita tanyakan secara Misha, dan nanti kita Misha akan menjawab pertanyaan secara random juga begitu. Jadi tidak di briefing terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang ada. Baik, kita masuk kalau begitu ke trivia pertama. Silahkan Icha di redeem channel poinnya. Request channel trivia. Poin. Iya, yang trivia. Gitu. Ah, betul. Pertanyaan berarti pertama. Banyak yang redeem berarti banyak pertanyaan dong. Enggak, makanya aku atur habis kamu redeem aku pause bentar biar yang redeem cuma kamu aja begitu. Yeah, professional movement, let's go. Baik, pertanyaan pertama ialah, what skill are you confident enough to teach other? Apakah skill yang kayaknya menurut Icha bakal yakin Icha bisa ajarin ke orang lain? Wow. Menggambar kah? Menggambar. Misha sebenarnya gak suka gambar, guys. Ya bisa gak teach orang. Bisa aja sih. Tapi gak pernah ada pengalaman Misha nge-teach orang. Kalau nge-teach orang ya, dalam pengalaman real life itu Misha sering banget mengubah orang dari introvert menjadi lebih percaya diri, lebih bisa public speaking, lebih bisa mengeluarkan apa isi pikirannya, jadi gak sundere gitu. Oke. Iya. Tinggal cuma tanyain, literally tanyain, jadi kamu mau apa? Gitu. Oh, I see. Biar orangnya bisa speak up, begitu. Iya, soalnya Misha temenannya itu sama sangat-sangat-sangat introvert gitu loh. Dan banyak banget sampai sekarang dari SD, SMP, SMA, banyak yang terima kasih sama Misha. Misha, makasih banget ya Misha. Kamu udah improve nilai aku, improve public speaking aku, dan sekarang aku punya banyak teman di SMA. Ini karena kamu. Anjay, aku terharu banget. Itu yang aku ajarkan dengan yang hal lain. Oke, mungkin maksud Isha di sini daripada introvert kayaknya lebih tertutup mungkin ya. Ya kan? Karena ada komentar itu dari Indong, apakah introvert berarti enggak speak up? Introvert itu ya yang enggak speak up. Kayaknya lebih kayak yang tertutup ya maksud kamu teh. Jadi kamu bisa kayak membantu orang lebih pede dan lebih mau ngomong. Begitu kan ya? Betul. Makasih banget Mas Adli. Terus ada lagi yang lain banyak sih. Yang pokoknya yang Misha bagus
bagus, skillnya bagus itu pasti Misha ajarkan kalau misalnya seorang membutuhkan itu. Dan bilang ke Misha, Misha, aku butuh bantuan dalam hal ini. Kamu bisa bantu? Oh, Misha bakal bantu sebisa mungkin. Karena kalau Misha paham atau ngerti, pasti bisa. Pasti bisa. Kamu bisa niru Misha. Selevel Misha atau lebih tinggi dari Misha, pasti bisa. Oke. Ada komentar ini. Ajarin aku flirting dong. Mana? Itu dari Lea Kill. Iya, flirting. Bisa kah? Flirting? Tahu kan? Oh, itu tuh flirting. Gombal. Aduh, bisa bener-bener gak bisa. Gombal. Masa gak bisa? Iya, kayak kayak gombal. Kayak merayu. Kayak yang biasa dikerjain si Indong. Gak sekreatif itu. Biasanya itu Oman Artas dan juga Bang Indong gitu. Yang bisa sekreatif itu, iya. Oke. Mas nih ngomong orang, tapi awkward banget, bisa nggak bisa ngomong. Ini langsung dilancarkan itu serangannya dari Indong. Coba Ica jawab, Ica baca, coba terus Ica jawab, Ca. Iya. Apa bedanya minyak goreng sama kamu? Kalau minyak goreng itu apa ya? Aduh, gitu guys, gak lancar gitu. Aku mikirnya kalau minyak goreng itu bikin licin. Kalau Misha selalu lancar di hati, di pikiran gitu. Iya. Kalau minyak goreng itu be only, kalau kamu be my only one. Kocak. Berak. Bang Indo itu jago banget. Kayak anak-anak yang fast thinking gini. Keren gak ya mah? Aduh, halo Kak Setu. Ke adeknya Om Ford kena gak ini gombalan? Baik. Parah sih mereka ngeselin. Kenapa aku? Aku hanya membaca gombalanmu saja ya. Baik. Udah keren-keren loh. Kalau skill yang lain paling skill ada akademik. Misha jago banget kalau ngajarin orang. Bahkan selalu aja ya, kalau misalnya Misha ngejelasin yang benar-benar Misha paham itu, orangnya langsung dapat 100. Oh. Dan Misha remedi. Coba. Jadi artinya Tuhan memberikan kamu petunjuk bahwa gak usah ngajarin orang lagi, Ca. Enggak, Misha itu emang bagus di pemahamannya, tapi Misha gak bagus di penghafalannya. Jadi Misha yang dapat 100-100 itu kebanyakan fisika, kimia, habis itu matematika gitu. Misha paham rumusnya, tapi ngapalin rumusnya gak bisa. Tapi kamu anak sosial. Anak sosial, iya. Aduh, Misha kan pinter di sebuah pelajaran. Sombong kali. Ya, namanya adaptasi ya guys ya. Baik. Baik, kalau begitu kita lanjut ke trivia kedua kah? Bunyi. Oke, kita masuk ke trivia kedua kalau begitu ya. Silakan diridim. Apa nih? Would you prefer online shopping or shopping in store? Ica kalau misalnya jajan, Ica lebih suka jajan online via Tokopedia pesan aja nyampe rumah atau lebih milih ke tempat langsung jajan? Lebih enaknya offline sih. Soalnya kalau misalnya kalian ngiler nih ya, ngiler makanan, yaudah. Kalau offline langsung beli, langsung dimakan. Kalau online ya, udah ngiler, nunggu 2 minggu, abis itu, hah, gue ngapain pesen ini ya? Oh, kamu ini ngomongnya kayak pesan snack atau kue gitu. Iya, karena bisa suka makan. Kalau misalnya barang sih, of course lah ya, online lah ya. Karena kita bisa sabar menunggu. Oke. Okay. Dan nafsunya Mika, maksudnya menafsunya Misha dimakan ya. Oke. Okay. Jadi kalau misalnya
kamu kalau misalnya beli makanan, kamu bakal pilih offline. Tapi kalau misalnya kamu mau beli barang kayak baju atau kayak barang-barang yang tidak cepat basi, kamu pilih offline begitu. Online begitu. Karena juga berpengaruh harga juga sih. Kalau offline kan bisa langsung mikir, ah ini mahal, cash aku segini, gak mau ah, aku gak mau beli. Tapi kalau online, wah mahal sih, tapi kan imani Misha kan banyak ya. Imani Misha banyak. Ya kan ada tabungan, dia kan langsung berhubung dengan tabungan. Kalau misalnya offline kan bisa cuma bawa dompet, itu isinya bukan tabungan, itu mah cuma isi dari tabungan lagi, beda lagi. Oke, baik. Jadi kalau misalnya belanja offline langsung tertohok dengan kenyataan bahwa uang tidak sebanyak itu, begitu ya? Lebih terkontrol, lebih terbatas, mantap. Mau tanya dong sebelum masuk ke pertanyaan dari viewer, kalau pernah tidak ya bablas jajan selama sebulan dari budget yang dikasih orang tua? Nggak pernah, soalnya Misha emang jarang jajan. Soalnya Misha nggak pernah jarang, kayak jarang banget jajan di sekolah, soalnya banyak bekal. Misha minta bekalnya banyak. Nah, aku mau bekal nih snacknya wortel mentah, tomat mentah, biar capek ngunyah gitu. Biar nggak usah nambah, biar nggak usah nambah nafsu makan. Iya, snacknya Misha di sekolah itu wortel mentah, sayur mentah, gitu, tomat gitu. Dan juga ya biar kesehatan Misha juga sih. Kan kalau aku makan banyak-banyak ini kan juga nggak masalah gitu. Wortel mentah ini kayak jus wortel kan rasanya? Enggak, kayak literally wortel mentah, cuma dipotong-potong, abis itu krik-krik dimakan, enak. Serius? Iya. Bener, ini kayak yang dikomentari si Morgan, aku juga terkejut dengarnya. Bekal apa ke taman safari? Kamu kayak aku mau bilang kayak gorila atau monyet yang biasanya dikasih kayak pisang kayak gitu loh. Rumput sekolah juga termasuk enggak katanya? Kata si Reo. Enggak. Oh, kalau tentang rumput sekolah sih, iya Misha emang sering ke rumput sekolah, soalnya kena matahari. Misha suka matahari, Misha suka berjemur. Berjemur di pantai, di rerumputan. Itu enak kan vibes-nya. Soalnya kelas Misha dingin banget, jadi Misha butuh kehangatan matahari. Tapi kalau misalnya tadi kamu bilang kayak tomat, aku masih paham. Tapi kalau misalnya wortel, aku kayak terkejut. Kamu makan wortel mentah? Kayak somehow agak-agak enak. Lain. Aku diajarin waktu kecil, kayak orang lagi masak gitu, terus ditawarin, kamu pernah nyoba wortel mentah nggak? Enak loh, coba aja. Dan itu wortel mentahnya tuh emang dipotong tipis-tipis gitu ya. Aku makan, enak aja sih. Rasanya nggak terlalu kuat gitu. Ya udah, aku habisin. Padahal buat masak, abis itu jadi demen wortel. Oke. Sehat. Iya sih, aku kan ini kayaknya salah paham. Tadi kan bahasannya tomat dan wortel mentah ya. Jadi kalau wortel mentah ya kriuk-kriuk. Kan keras ya. Tidak selunak yang udah dikukus. Ada komentar lagi, diajarin atau dibohongin? Diajarin dong, emang orangnya suka sayur juga. Aku ditawarin sama orang bule vegetarian itu guys, keren banget ya sih. Diajarin. Ada komentar suka lagi. Aku tim timun mentah. Kalau timun mentah sih masih wajar ya, cuman wortel aja tadi yang aku agak terkejut. Anyway, ada pertanyaan Icha. Emang timun diapain lagi kalau nggak mentah, guys? I don't know. Tolong. Kita kembali ya, ada pertanyaan dari Leakil. Gimana caranya jadi orang ambisius? Aku dari kecil kepinginan jarang dipenuhi, jadi sampai dewasa gampang merelakan sesuatu. Akibatnya saya nggak pernah punya hasrat yang besar akan sesuatu. Wow. Oh, kalian mikirnya bisa orang ambisius, guys? Berat sekali ya. Kamu nggak ambisius? Aku nggak tahu Misha ambisius apa nggak, karena ada yang lebih ambisius dari Misha. Karena sekolah Misha itu swasta ya, pasti isinya pintar-pintar.
kalau Misha ambisius apa enggak, waktu negeri termasuk ambisius sih, karena Misha suka ngajarin, suka nyatet, suka ya bagi-bagi nilai bagus ya guys, menyebarkan kebaikan. Cara jadi ambisius mau tahu? Ah, gampang. Kalau aku nih ya, kalau aku niatnya dimatengin dulu, terus benar-benar ini tentang agama ya, tentang kepercayaan. Jadi kalian doa dengan benar-benar sih menurut aku. Tapi kalau misalnya di agama aku baca doa Nabi Yunus 100 kali supaya emang aku merenungkan niat aku mau apa, kepinginanku mau apa yang aku minta kepada Tuhan, dan apakah aku mengimplementasikannya dengan benar. Soalnya kalau misalnya aku baca niat itu aku baca doa itu 100 kali, artinya emang aku benar-benar niat banget mengupgrade diri aku, dan beneran aku lakuin gitu. Oh. Jadi ya direnungin guys niatnya, dan bener-bener kalian lakuin. Kalau nggak kalian lakuin, besoknya aduh molor nih. Ya dipertanyakan ya, jangan main apa-apa dulu, jangan megang apa-apa dulu. Bicara kepada diri Anda sendiri dulu. Habis itu ya seperti merenungkan gitu sih. Makanya Misha sering ngomong sama diri sendiri supaya memperlancarkan apa isi hati pikiran Misha gitu. Oke. Jawabannya benar-benar tidak dipikir, tidak ku bayangkan sekali bisa seperti itu ya sudut pandangnya. Iya. Maksudnya benar-benar dari seorang student nih guys ya. Iya, maksudku jawaban kamu barusan itu aku tidak terbayang bahwa sebenarnya dengan pengulangan doa Nabi Yunus 100 kali itu kita bisa sekaligus memantapkan hati. Benar tidak ya kalau sebenarnya aku tuh niatnya mau itu? Ya, tapi kalau jawaban kamu tuh ternyata bisa membuka sudut pandang lain dari kenapa mesti diulang 100 kali. Iya, soalnya kan sebenarnya males banget ya 100 kali itu. Tapi iya, tapi dengan diulang itu artinya iya, kamu juga kayak emang ngeyakinin diri mau niat ngerjain itu kan? Kalau aku bersedia melakukan itu yang hal merepotkan itu, berarti belajar pun juga mau dong, gitu maksud aku mah. Wah, bagus sekali ya. Aku juga diajari sama seseorang gitu. Oke. That's the point, I don't know how to get the guts. Tapi kalau tanya sama Misha, aku Icha bisa jawab kah kalau misalnya begitu? Ditanya, ditanggapi lagi. Yang mana? Itu, yang sayangnya dia juga gak tahu gimana cara ngedapetin niat dan kemauannya itu katanya. Begitu. Dapetin niat dan kemauan itu tergantung emang kamu maunya apa sih? Beneran itu apa enggak? Maksudnya kalau misalnya kamu masih bingung niat mau apa itu karena, sorry, kalau misalnya dalam Misha nih ya, Misha nggak tahu mau jurusan apa, mau kuliah di mana, dan itu udah males banget. Ah, emang Misha mau kemana? Itu karena Misha emang nggak mencari tahu aja, karena Misha tidak berpengetahuan wawasan luas gitu, tidak mau mencari tahu, tidak mau kritis, tidak mau berusaha. Jadi sebelum niat mah berusaha dikit dulu aja dulu, baru nanti muncul niatnya. Enggak tahu juga ya, kalau niat itu bisa munculnya gimana? Niat itu kan emang dari refleksi sendiri. Nah, terus Misha juga tiap hari juga refleksi diri sendiri guys. Menulis cerita satu hari ini ngapain aja. Aduh, gila, itu kah ambisiusnya? Enggak lah. Iya gitu deh. Oke. Wah, ada komentar lagi nih tadi dari Morgan sebutannya. Yang beda server gimana, Misha? Disuruhin dong. Jadi mandang aku kayak motivator. Disuruhin dong pindah dulu servernya, Bang. Kocak. Silakan Morgan, asyhadu. Aduh, lucu. Aku nggak bisa jawab kalau misalnya beda server, dengan arti maksudnya beda jurusan lah, beda ini kah, talent kerja kah,
beda agama. Beda agama. Kalau misalnya makanya aku bilang ashadu. Ah, joknya tidak sampai. Kalau misalnya kalian sebagai cowok kan ada ya yang Jumatan atau enggak ada yang Katolik mendengarkan ya itulah omongan-omongan dari Romo dan Pater gitu. Itu tuh pastor. Dan ya enggak Romo Pater kalau misalnya Katolik. Kalau misalnya Kristen ya ada beda lagi sih. Nah, dengerin omongan-omongan mereka dan rajin itu ya, rajin beribadah itu ya. Itu tuh berpengaruh banget. Karena mereka itu pasti berpidato tentang kondisi masyarakat, tentang perkembangan dunia ini dan respon mereka terhadap apa-apa-apa-apa gitu. Kalau di gereja pasti ada pidatonya. Itu dengerin gitu juga bantuin kita berpengetahuan luas tau. Atau enggak mikirin kita mau apa. Soalnya Misha juga sering sih hadir gereja. Why? Itu Misha emang sekolahnya kan swasta Katolik gitu. Jadi Misha ngadirin gereja-gereja gitu buat formalitas emang buat merenungkan apa yang kita mau. Ini mau ujian, kalian harus apa gitu maksudnya. Oh, oke. Okay. Jadi okay, emang okay. Pater Romo itu atau sebuah imam agama itu pasti motivator juga, guys. Iya, kamu juga kebawa-bawa kan? Kebawa-bawa. Iya. Jadi motivator, jadi motivator. Iya, padahal Misha enggak ikut Jumatan, enggak. Enggak dengerin. Eh, apa sih namanya kalau orang pidato dalam agama itu? Ceramah. Khotbah. Bukan, khotbah. Iya, khotbah. Ya kan kamu kan kamu perempuan gak ikut Jumatan lah. Iya. Padahal pengen banget. Ngapain? Aku, soalnya aku pengen banget apa temenan sama sama Islam yang ada di sekolah Katolik aku gitu. Soalnya mereka gak sholat. Sholatnya cuma Jumatan doang biar gak keluar Islam. Pengen banget ikut gitu. Eh boleh gak sih aku ikut Jumatan? Ada yang bilang boleh. Boleh aja. Kemudian tinggal di paling belakang. Ada yang bilang guru aku ya gak boleh lah ngapain. Yaudah dia pak aku gak boleh. Oke okay. Kocak sumpah. Aduh ya Tuhan. Sangat toleransi. Ya bisa ya udah masuk tunggu pertukaran permanen ya. Allah Akbar. Aduh ya Tuhan, capek kali aku malam ini. Tapi prosesnya itu proses masuk agama lain itu ribet guys. Dan juga kalau misalnya kalian masuk agama lain, emang kalian bisa ninggalin pengetahuan pendidikan agama sebelumnya? Bisa kalian lupain kepercayaan yang kalian percaya saat itu gitu? Menurut aku juga heran sih. Oke. Pertanyaannya apa? Jawabannya kemana-mana? Maaf. Aduh baik sebentar aku baca sekilas ya. Kayak di Islam katanya ada abis berdoa diniatin ikhtiar usaha. Oke ini sama aja kayaknya tadi intinya. Kemudian ke bawah lagi Adli bengek. Iya bengek serius. Kocak. Malam ini tengah-tengah kenapa larinya. Kita lanjut ada ke atas tadi. Ini betulnya aku kasih itu dulu ya, kasih info dulu ya kalau misalnya mungkin baru gabung dan belum tahu. Tapi ini BTW Ica ini di bawah umur ya, jadi iya. Kalau topik yang terlalu berat aku nggak tahu apakah bisa dijawab atau tidak. Tapi katanya tadi dia bisa jawab aja, tapi kalau misalnya terlalu berat aku nggak tahu apakah bisa jawab atau tidak ya. It's all back to Misha ya. Ya ya, it's okay. Tadi ada komentar kalau nggak bisa soalnya bisa diem. Soalnya terakhir aku kehilangan pasangan tuh ya udah gitu aja. Kayak gampang banget relainnya. Terus jadi nanyain diri sendiri apakah saya sebenarnya emang tidak punya hasrat memilikinya. Ini Louis, bukan aku keluar lain guys, bye. Aku keluar. Ini mah bukan ambisius. Kehilangan pasangan ya udah gitu, menyerah gitu ya kan. Itu mah masing-masing ya. Emang apa ya?
apa ya, kayak perasaan yang menarik kalian itu sebesar apa, kalian pengen balikan apa enggak gitu. Kalau pengen balikan ya diusahain, kalau misalnya mau pasrah ya udah pasrahin aja, kayak percaya aja sama hati kalian. Emang hati kalian pengen dia balik atau enggak sih? Oke, tiba-tiba konsultasi jodoh ya? Iya. Biro jodoh, baik. Iya, jadi apakah saya sebenarnya memang tidak punya hasrat memilikinya? Menurut saya sih itu iya. Karena emang yang menggerakkan kamu itu hati kamu sendiri. Betul. Kan kamu okay. juga curhat-curhat gitu ya ke teman lain gitu ya. Itu juga bisa membantu kamu membuka hatinya. Oke, okay. Itu ada komentar lagi. Pengen tapi gak sebesar itu. Ini tiba-tiba beneran jadi curhat cinta ya. Wah, Misha punya pengalaman cinta kah? Oke, okay. Ingat aja kata The Massive. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Mantap. Baik. Jalani yang terbaik. Beneran jadi curhat cinta tiba-tiba. Anyway, mari kita lanjut ke trivia ketiga. Kalau begitu, silahkan Icha. Apa nih? Describe yourself in 3 words. Silakan. Misha imut ya. Ear. Ear. Ngeyel. Kayak Jonathan ya. Imut, ngeyel, dan juga apa ya? Hah? Apa ya? Apa nih enaknya? Apa nih? Apa nih? Ini deh, pelupa dah, udah itu aja yang buruk deh. Misha imut, pelupa, ngeyel. Ngeyel. Oke, kenapa? Yang terpikirkan. Soalnya, kenapa imut? Imut, soalnya banyak. Emang ada yang ngatain aku imut ya? Ada sih, ada. Ada yang ngatain aku imut. Emang kan peran Misha emang ku gituin. Emang suara aku emang jempreng-jempreng gini. Terus karena ngeyel-ngeyelnya itu jadi kayak anak-anak banget gitu. Kayak ini anak gak bisa dikontrol apa coba. Kayak yang dibilang si Indong, bawel. Bawel, iya bawel, banyak ngomong. Enggak, kalau salah ih, susah banget yakinin kalau benar-benar salah. Ngeyel guys, ngeyel. Oke. Sugar rush. Diabetes ya. Oke. Kita balik ke atas, ada komentar 3 word tang ting tung. Ada pek pek pek. Tang ting tung pek pek pek. Tadi apa jawabannya tadi? Ngeyel, kemudian imut, dan satu lagi? Satu lagi. Apa ya? Udah lupa. Aku pelupa. Oh, ya, pelupa. Oh, ya, pelupa. Eh, bener-bener topiknya banget. Aduh, aku pun lupa. Aduh, ya Tuhan, kocak. Ya, baik, ya, kita lanjut kalau begitu ke trivia keempat. Banyak kalian nggak bisa ridem. Oh ya, sebenarnya kalian sugera-sugera bisa diabetes, sebenarnya bisa ini gula darah rendah, guys. Iya. Maksudnya diabetes itu tuh kamu artinya itu loh, kayak misalnya hyper. Iya, tahan. Oke. Banyak gula. Betul. Kita lanjut kalau begitu, pertanyaan selanjutnya. What do you do when you feel overwhelmed? Kalau kamu lagi ngerasa lagi banyak banget hal-hal yang kayak penuh pikiran, kebayang gak sih? Kamu ngapain? Bayang. Bisa biasanya langsung ini sih, langsung join voice channel, langsung telepon teman, karena Misha tipenya tuh Misha banyak overthinking kan ya, artinya butuh dikeluarin, artinya aku harus cari tong sampah guys, siapa yang harus ku keluarin unek-uneknya, ke siapa ya gitu, harus random gitu loh orangnya, kalau satu orang mulu mah kasian gitu. Macem-macem ya guna temannya. Iya, yang kayaknya teman banyak itu digunain semua. Semuanya itu bermanfaat. Capek.
Sumpah. Jadi kalau tapi kalau misalnya kamu ngomong sama orang yang benar, kita sudah puas masa Li dengarnya. Jadi tempat curhat begitu ya. Iya. Tapi kalau kamu kalau misalnya berarti solusi kamu kalau misalnya kamu ngerasa overwhelm, kayak misalnya lagi penuh dengan pikiran, suntuk, lagi bener mumet-mumetnya banget, itu kamu bakal cari orang terus kamu ngomong biar kebuka jalan pikirannya begitu. Iya betul banget. Soalnya kan kalau misalnya kita lagi banyak pikiran atau stres, itu kita nggak bisa mikir apa-apa. Kita nggak bisa mikir jalan untuk masalah ini apa. Apa kayak permasalahannya tuh kita mikirnya tuh nggak bisa kritis. Emang benar-benar itu terpusat pada satu masalah. Kita nggak berusaha menggali gitu karena kita udah pusing, udah capek. Jadi ceritain ke teman langsung. Pelan-pelan nih. Diambil satu-satu, terbuka, dan sebenarnya nggak butuh pendapat. Cuma didengerin aja kan? Iya, cuma butuh didengerin aja. Cuma butuh ngeluarin semuanya aja. Oke. Ya kan? Ada kan yang sama kayak gitu? Wow, udah pasti dong. Ada, tapi aku tidak kayak gitu sih kalau aku. Bisa rengal banget kepalanya. Ada komentar dari Morgans. Kalau stres gak bisa mikir, tapi kenapa ada yang stres jadi overthinking? Stres malah jadi overthinking. Ya sama aja gak sih overwhelm ya? Sama aja butuh teman buat dikeluarin unek-unek gak sih? Ada komentar lagi dari Indong. Cewek itu mah biasanya, kalau cowok terbiasa gak curhat, simpen sendiri aja. Iya betul. Iya, simpan sendiri. Ujung-ujungnya meledak guys. Aduh baik. Tapi uniknya ya, aku gak tahu ya, kalau cowok itu nyimpan-nyimpan sendiri, terus gak tahu masalahnya tiba-tiba udah hilang gitu. Mereka bisa memproses dengan dirinya sendiri. Enak banget. No. Kata siapa hilang? Cuma kami simpan tapi gak hilang. Ditenggelamin di bawah aja, kayak masa penyimpanan mereka itu besar banget. Tapi kita nggak hilang ya. Bagi aku sih disimpan nggak diceritain ke orang-orang itu nggak berarti hilang ya. Cuma di pura-pura tidak ada, padahal ada banyak masalah. Itu sama aja dengan apa ya, keterbukaan seseorang kok. Nggak cewek-cewek yang gitu. Betul, itu kayak yang dibilang si Jung, yang hilang tuh kewarasan. Iya. Emang gitu, disimpan-simpan-simpan aja nggak diceritain ke orang. Karena cowok susah punya pertemanan intim, sama cowok deket dikit langsung dijudge. Iya, ada yang begitu sih, sayangnya. Tapi ya kira begitu ya, kita bukan berarti disimpan kemudian langsung hilang ya. Nggak gitu, Ca. Kami nggak punya kayak sponge cuci piring. Cuma ya kalau misalnya diceritain kadang mungkin agak gengsi. Mungkin. Karena mungkin kayak kepikiran nanti kalau aku ceritain masalah, orang itu juga punya masalah kan? Oh, bisa juga sering mikir gitu. Jadi kayaknya mikirnya kesana sih kalau cowok. Kenapa begitu? Sebentar, cowok diputusin udah move on, namun baru hubungan dah baru, itu kamu aja dong. Lihat si Lea dari tadi cerita, dia kalau misalnya diputusin, abis lepas seseorang, dia mikir dulu, apakah aku tidak perlu mengejar dia lagi ya? Atau memang sebenarnya aku tidak seingin itu dengan ia ya? Keren. Oke, palingan sebat sama kopi untuk saat itu cukup. Untuk saat itu. Untuk kedepannya, who knows. Oke. Sama cipul. Dan cowoknya butuh seperti itu masih. Iya, tapi lebih tinggi gengsi sih sebenarnya kalau cowok sama cewek. Dan untuk cerita-ceritaan. Anyway, kita lanjut kalau begitu trivia kelima, Cah. Silahkan. Ambil berapa, Bang? 5. Amin. Name 3 actions that you dislike viewer doing on your stream. Bagus. Ya itu mah banyak masih. Kamu kalau ya, misalnya lagi streaming terus tiba-tiba viewer lagi ngapain aja sih yang kamu kayaknya gak suka? Gak suka? Ya udah yang jelek-jelek aja sih. Yang
toksik gitu. Contoh? Toksik. Pucek-pucek gitu lah, pucek-pucek ya. Pucek-puceknya apa nih? Iya, pucek-pucek. Oh, berkata-kata kotor. Pantai-pantai, iya. Itu di stream ada? Ada, kejadian saat main Roblox kan. Roblox kan viewernya kan toksik-toksik sebenarnya. Kalau misalnya kamu stream gitu. Roblox, di chat itu orang ngomong itu? Iya, langsung kok aku time out kamu ya. Abis itu aku time out 10 menit. Terus dia balik lagi, ambek pantai gitu. Wih, ngeri juga. Terus, oh gitu kamu. Oh, you're like that. Okay, fine. I'm gonna do my final decision. Okay, aku ban dia selamanya. Oh, banyak yang juga begitu? Kalau Roblox sih. Kalau Roblox. Kalau yang lain mah, kayaknya emang populasi age-nya itu lebih banyak yang sudah dewasa-dewasa. Populasi yang... Sorry. Aku habis belajar geografi. Kalau gak populasi apa gak sih? Kebanyakan orang ya gitu ya, informalnya. Kebanyakan orang juga age-nya itu yang udah bisa mikir lah ya, ini tuh bagus buat orang stranger apa enggak gitu. Okay. Terus ya, banyak ya. Ini apa ya yang aku suka viewer. Soalnya viewerku itu, viewernya itu teman-teman aku. Dan mereka baik-baik banget memahami Misha. Kalau Misha itu masih sekolah, mereka masih jaga ke jaga kata, jaga topik juga. Oh, paling ini yang ini apa, yang mereka ini yang gua aku suka itu ngomong sendiri sama viewer. Terus Misha nggak diajak, ngobrol-ngobrol nggak diajak Misha-nya, so asik sendiri. Terus apa lagi ya, kamu pas lagi streaming multiplayer juga ya rasanya nggak pernah ngebayin viewer, kayak ngobrol sama teman doang. Aku ngobrol sama viewer tapi terkadang iya. Itu sih karena viewernya dan akunya nggak ngajak ngobrol sih. Aku nggak ngajak ngobrol viewer dan viewer nggak ngajak ngobrol aku. Kan topik kan nggak selalu berkeluar ya. Tapi kalau misalnya topik keluar kan bisa langsung spontan langsung kalian nah. Tapi nggak seaktif kreatif itu sih Misha. Oh, oke. Okay. Ada streamer yang sekreatif itu langsung banyak topik, itu namanya Bikitsune guys. Oke. Promosiin orang. Terus ini yang lain apa lagi kah? Tadi kan baru satu ya yang berkata-kata kotor. Itu satu. Bagi aku itu ada tiga tau semua. Enggak lah, baru satu lah. Kedua-duanya itu kayak mereka apa ngomong-ngomong sama viewer lain sendiri. Nah, Misha nggak diajak tuh dua. Nggak suka. Misha nggak diajak ngobrol. Aku Misha jadi kayak baca chatnya tuh kayak, aduh ini ngomongnya apa guys? Misha nggak ngerti gitu. Oh, kalau misalnya Misha ada yang misalnya lagi ngobrol di chat, kayak numpang lagi bahas topik sesuatu, tapi kayaknya nggak berkaitan sama kamu atau sama game, kamu nggak terlalu suka? Iya, nggak berkaitan dengan Misha, terus Misha nggak bisa paham karena memang mereka itu kayak nyembunyi-nyembunyiin topik yang mereka bicarakan tuh apa. Kalau misalnya Misha nanya, kalian bicarain apa guys? Ih, nggak boleh, nggak usah tahu gitu. Apa coba? Ngapain kalian tercium ke Misha gitu? Mending kalian DM aja sana. Oh, oke. Apa lagi ya? Aku banget itu di mana-mana, maaf. Mungkin jadinya agak risih ya, tapi aku pernah baca juga di beberapa stream ada yang punya rule seperti itu juga. Tolong topiknya jangan out of topic. Wow. Keren. Itu mungkin maksudnya kan ya? Uh-uh. Jadi kalau misalnya ada topik apa-apa, jangan terlalu out of topic begitu mungkin ya. Betul. Oke, okay. Satu lagi apakah? Gak ada bang, sumpah bang, aku udah mentok nih. Aduh, apa ya viewer yang gak enak. Aku dengar kamu dulu pernah punya suatu pengalaman buruk dengan seseorang viewer. Seorang viewer? Iya. Adakah? Ada. Siapa ingatkah? Ya? Ingat ya, berpengalaman buruk dengan suatu viewer. Viewer gak ada itu.
Ada nggak ya? Ada nggak ya? Ada sih satu haters aja, haters. Hater? Gak, bukan hater. Emang dia tuh emang kayak acting bersikap galak gitu. Acting galak-galak, acting gak suka Misha. Unfollow Misha, follow Misha buat ngecanda-candain Misha. Siapa? Tapi itu inisialnya ini Chaos guys, Chaos. Namanya emang Chaos. Chaos apa gitu, Misha lupa. Nah, aku manggil dia Chaos. Lucu-lucu orangnya, sebenarnya orangnya baru pengetahuan luas. Dan juga dia itu sebenarnya sopan, tapi emang actingnya itu emang disengajain gak suka Misha. Aku tidak tahu siapa Chaos. Ya, kalau misalnya apa lagi ya bermasalah, viewer yang bermasalah. Apa ya? Apa ya? Aku viewer yang bermasalah. Kayak di komentari Morgan, informasi dari ring 1. Enggak, dulu ada satu viewer yang bermasalah. Sampai dibikin thread di Twitter, kemudian ada yang bilang orang itu juga melakukan hal yang sama di tempat si Misha. Apakah tidak ingat? Viewer Misha? Twitter? Iya. Sampai dia, ke Twitter bang? Iya, dia bikin, basically kayak bikin onar gitu loh. Di beragam channel, termasuk channel kamu juga kena katanya kalau tidak salah. Ingatkah? Do you remember Enggak. That one? No. Enggak, aku kayaknya, wah, Misha kurang bermusuhan nih. Kurang drama nih. Enggak, aku enggak ingat, bahkan enggak tahu kalau ada kejadian itu. Emang iya ya, sampai pas Twitter, bahkan Misha enggak punya Twitter pas itu. Pas dulu pasti enggak ada yang tahu Misha punya Twitter selain Mas Adli. Kurang kerjaan, tapi emang ada waktu itu sampai dibikin thread di Twitter. Kalau tidak salah orangnya juga cari masalah tempat di Misha katanya kalau tidak salah. Tempat Misha? Iya, tempat. Tapi kayaknya kamu nggak inget deh. Biar aja lah ya. Aduh, sorry bang, Misha terlupa ya. Oke, nggak apa-apa, it's okay. Kita lanjut kalau begitu, Cah. Apakah lanjut. Cukup trivianya 5 atau mau tambah kah? Kalian mau tambah? Emang kalian mau tambah? Aduh, siapa yang ngasih pusing guys, pusing. Bebas, kalau mau cukup boleh, kalau tidak juga boleh. Kalau nggak ingat berarti sih. Emang nggak penting. Dia kan salah satu ciri-cirinya tadi 3 pelupa ya salah satunya. Paling dia lupa sama ini. Tapi memang kan kalau nggak ingat nggak penting. Betul. Berarti emang Misha gak mendingin. Oke, okay. Cukup kah trivianya? Satu lagi deh. Yuk silakan di redeem. Apa nih? Name 3 categories you wanna try streaming in the future. Nah, bagus. Udahlah. Try streaming, oke. Maksudnya streaming apa ya? Iya betul, kayak sekarang ini kan kategorinya talk show and podcast. Kamu ada yang lain kah yang mau dicobain di masa depan? Buat Misha. Buat Misha sendiri. Misha, aduh tolong ya, Misha mau. Ini kan future lah ya guys ya, bukan berarti Misha bakal lakuin loh ya guys ya. Mungkin, ini kan tulisannya yang pingin. Ya mungkin. Mungkin ya, yang pingin. Ya, Misha pengen main horror game. Contoh? Horror game yang kayak di Steam gitu, kayak Phasmophobia. Oh, atau multi lagi? Iya, multi. Oke. Okay. Tapi jam sekitar. Kalau sendiri, oh my god, nggak bisa, Misha. Terus, Misha juga pengen one hand clapping. Itu tuh single player sih. Yang Misha pengen coba itu yang single player. Soalnya, Misha nggak berencana pengen banget. Tapi pingin banget. Gimana ya? Itulah pingin ya. Pingin banget, tapi melenceng pada komitmen Misha. Jadi perlu dipikirkan lagi. Oke. Okay. Satu lagi? Ini nih game promo yang baru-baru ini. Inside sama Limbo. Itu kan game lama? Iya game lama, tapi baru promo. Baru promo kemarin, terus Misha beli. Harganya cuma 23 semuanya, dua-duanya, Limbo sama Inside. Oke. Wow. Oh, sama semangat. Satu lagi. Ada It Takes
itu gak sih? Itu game lama banget dan semua banyak yang main. Tapi Misha gak pernah main walaupun punya ya. Gak ada teman main. Ajaklah. Aku maunya main yang sama romantis gitu loh bang. Aku pikir nyari teman biasa aja. Si Jo bisa main itu, main It Takes Two. Udah pasti dong, banyak banget yang main It Takes Two. Bahkan punya kan kalian kan. Tapi kan It Takes Two kan game romantis ya guys ya. Aku mau pengalaman agak gitu loh. Biar makin dekat. Jadinya It Takes Two. Aduh kocak. Aja gebetan kata orang-orang di chatroom. Jangan guys, gebetan aku enggak gamer, enggak terlalu gamer PC. Kan maksudnya kan gebetan bisa banyak kayak bukan satu doang. Aduh, tolong halunya dikontrol, Kak. Baik. Kamu jangan expose ya. Ajak-ajak Adli, kata si Reo. Aku mah jarang main game multiplayer. Paling kalau main game multiplayer kayaknya offline. Jarang sekali kayaknya kalau pas lagi stream. Ya mo. Emang kenapa? Emang enak ya multiplayer sama streamer lain. Jadi kayak double streaming gitu. Emang gak kebagi ya fokusnya. Jadi kayak atau iya. Orang nih, ngomong aku sama sih, viewer dia. Aku juga ngomong sama viewer aku. Aku sih kalau misalnya begitu aku tidak sesuai ya dengan aku susah untuk begituan. Jadi kalau misalnya aku main multiplayer, aku biasanya main sendirian. Begitu, bukan main di offline. Kayak biar aku yang gabung gitu loh. Bukan aku yang kayak lagi stream. Jarang banget yang begitu. Enak. Mungkin offline, kayak yo. Bisa sekali seumur hidup atau sekali setahun. Tapi kalau misalnya tiap-tiap sesi mah agak kurang nyaman mungkin viewer aku nonton, mungkin ya. Oh. Karena pasti bakal kebagi-bagi kan? Iya. Ya itu sama aja dengan Misha ini sih, main multiplayer abis itu masih streaming. Ya pasti pusing kan ya ngebagi-baginya. Apalagi kalau misalnya kita kayak streaming bareng-bareng sama yang lain, nanti pasti juga pusing bagi-bagi apa sih fokus. Misha jadi, bahkan pernah kena marah karena Misha nggak streaming tapi teman Misha streaming abis itu, tapi Misha ngomongnya lebih dominan gitu. Jadinya kayak yang streaming itu dia bukan pemain utama, terus dimarahin Misha. Aku Misha selalu mikir, aduh aku mau multiplayer sama streamer lain, mau collab, tapi gimana ya, Misha perlu ini gak sih, perlu agak diem dikit kah atau apa kah gitu. Mulai dari situ sih. Oke, mesti dikontrol begitu ya biar gak terlalu mendominasi situasi ya. Jadi takut guys collab-collab sama orang lain guys. Tapi sama aku kenapa gak takut? Ini kan collab ya. Kalau ini kan beda collab, ini kan chatnya satu. Oke. Kita bisa berterang seterang mungkin. Oke, gitu. Bentar, situ kan udah om-om, tolong ya, jangan main umur. Eh, paman. Dia takut yang gigit Mas Adli. Aku nggak gigit ya, aku nggak gigit sama sekali. Astagfirullah. Geli gak sih kalau aku dengar kayak gitu di kuping? Gak apa-apa, itu kesukaan Misha tau. Iya kah? Iya. Suara rumput gitu. Makanya aku suka Mas Andi kalau misalnya poin-poin shopnya tuh kayak gituan. Ada acting. Poin di shop aku kan gak gitu ya. Poin di shop aku kan kayak gini. Pikachu? Iya Mas, bisa gitu Mas. Oh my god, ternyata lebih kan lebih kesana ya, bukan aku kayak bukan ara-ara. Oh enggak gigit Ica. Itu ada yang gitu kan poinnya, tapi itu berupa audio bukan secara langsung. Iya, tapi kan aku bukan yang kayak yang tadi kan, aku kayak gini doang ya. Ara-ara bisa aja pika-pika kan aku kesana ya Caya. Misha kalah telak guys. Oh my god, I'm so sorry. Ya baik. Apalagi kalau misalnya di channel aku ada itunya, ada efek Dolby Atmosnya. Jadi kalau misalnya orang redeem itu kedengaran kiri kanan kayak dari belakang. Mungkin jadi merinding. I'm sorry.
Aduh ya Tuhan. Enggak, paling bikin geli hati dikit. Dikit. Baik. Sudah habis. Eh, BTW tadi ada komentar di atas, kirain mau face reveal. Ada rencana face reveal kah? Eh, asli aku pernah pernah berniat untuk face reveal guys, karena aku kan nggak termasuk agensi gitu ya, karena aku kesel nih sama teman sekolah aku yang doxing-doxingin aku nih di chat, langsung manggil nama asli aku. Wah, apa lu bang, lu mau gelu tuh, gue juga bisa face reveal dan nunjukin semua tahu pribadi aku gitu. Tapi kan itu kan aku lagi emosi ya, tapi nggak aku tidak berencana untuk face reveal. Oke, okay, why? Jadi biarlah Misha yang ini menjadi persona Misha, bukan yang asli begitu ya. Tapi sebenarnya ada sih satu bang, karena kekurangan Misha itu kalau Misha nge-streaming sebenarnya Misha malu, karena malu ngomongnya cepat. Ntar kalau aku malu, ekspresi aku juga kelihatan dong, kalian bisa tahu aku malu apa enggak dong. Kalau sekarang kan kalian nggak tahu kalau aku malu. Terus sebenarnya ini aku malu banget, malu banget, malu banget. Kenapa malu? Karena ya di publik gitu, di publik, ngomong di publik gitu malu, jadi ngomongnya cepet gitu aja. Oke, tapi kalau misalnya sudah terkonsep kayak yang pidato, kamu nggak malu kan ngomongnya nggak cepet ya? Iya, ngomongnya nggak cepet, nggak malu. Okay. Malu apa enggak ya? Enggak malu. Ada komentar lagi, malam-malam gini malu enggak bikin rame tetangga? Ini suara kamu kayak dari tadi teriak-teriak itu enggak kedengaran tetangga kan? Guys. Sorry ya, guys. Kok tiba-tiba lembut sekali? Enggak, santai tanggaku. Soalnya aku kan pemilik kos ya. Jadi sekitar aku itu kos-kos semua ya kan. Ya kalau mereka marah itu, ya ngapain marah ke pemilik kos gitu ya kan? Ngapain kalian protes gitu? Takut gitu mereka. Tapi sebenarnya Misha teriak-teriak itu nggak apa-apa, karena warga sekitar Misha itu baik-baik. Misha tinggalnya di kampung soalnya. Ca, udah ca, capek aku ca. Ternyata si bukan. Ternyata si Indong tadi teh dia ngejok. Karena aku kesel ya. Capek. Kayak tukang. Sumpah kesel aku Tuhan. Aku udah serius tak dong. Ternyata dia tuh bilang kayak tukang itu kan malu gitu tuh. Capek aku. Aku udah beneran serius, kamu tuh malu kalau misalnya teriak-teriak bla 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 bla. Ternyata dia tadi kayak dia tipu aku, jadi aku bully aku. Aku sudah berusaha seserius mungkin, ternyata. Wah, makasih sekali pertanyaannya Paman Indong dan jokesnya. Aduh, ini emot jari yang ini ya. Teriak bang, cok, udah cok, capek cok. Itu artinya ucok ya. Lelah. Baiklah. Anyway, terima kasih Ica. Kita lanjut kalau begitu ke pertanyaan selanjutnya dari aku. Sebentar ya. Trivia. Cok, iya cok itu artinya ucok ya, ucok, ucok dari cok baba. Kesana ya, bukan berkata-kata kotor. Betul. Kita lanjut. Ini closing mark Ica, apakah ada kesan dan pesan dan impression? Apakah pertama kali yang Ica rasakan ketika bertemu dengan program ini, dan apakah ada kritik dan saran? Oke. Sebelumnya ya, Mas Adli viewernya. Kenapa? Dan semuanya, literally semuanya itu kalian suportif banget gitu loh. Kalian chatnya itu literally aktif banget, semuanya banyak pertanyaan dan membuat kita sesama yang lagi ngelihat Twitch ini
curhat gitu, kok keren gitu. Bisa nggak pernah kayaknya sesi curhat-curhat gitu. Bisa bahkan nggak pernah kelihatan hebat di stream. Keren banget, makasih banget ya udah suportif dan aktif di chat. Wow. Sebentar, ini maksudnya tadi apa? Ica nggak pernah kelihatan apa di stream? Kelihatan hebat di stream karena bisa emang oh. Ini ya. statusnya emang bisa jelek-jelekin lah, emang bisa kayak bocil, udah bocil ngeyel gitu. Ada komentar itu waktunya buat sesi curhat di stream Misha katanya. Ada rencana kah bikin sesi curhat? Oh my god, aku nggak tahu cara ngaturnya itu gimana caranya sesi curhat. Baik. Kalau begitu mungkin tidak ada ya? Iya nggak ada, kan Misha kan mengeluarkan skill-skill curhat Misha gitu kan, tergantung topiknya udah tersampaikan apa belum. Gitu. Oke. Okay. Ada kritik dan saran kah? Kritik, saran nggak ada, sumpil. Aku nggak bisa kalau ngomong yang buruk-buruk atau nggak ada masalah gitu. Tapi sejauh ini ya, sejauh Misha menghadiri Weekly Midnight Radio ini, itu literally nggak ada masalah, walaupun ada masalah tentang kucing atau nggak. Ada pemberhentian gitu loh yang tidak sesuai rencana, tapi Mas Adli itu beneran menghadapi itu dengan professional gitu loh. Ini jadi, kamu beneran muji apa kayak professional, serius professional, soalnya kayak terhandal kan, sangat baik ya. Dan Misha itu setiap akhir kalimat juga merasa gitu, wah ini awkward gak ya, tapi Mas Adi langsung tutupin dengan, lanjut lagi kita fix berikutnya atau enggak, aku mau nanya lagi. Itu tuh kayak skill komunikasinya atau skill radionya itu bagus banget, bisa kagum banget Mas Adi bisa gitu. Kalau bisa mah udah bingung, aduh kagok aku mau ngomong apa ya, gitu. Oke. Okay. Itu sih impression aku. Oke, okay, berarti dan program Weekly Midnight ini tuh sangat membuat relasi kita dengan viewer atau enggak, aku dengan Mas Adli itu deket, aku bisa ngerasain gitu dan bisa memberi memori yang bisa di highlight gitu loh. Oke. Okay. Saya cuma mau memuji-muji karena emang sebagus itu. Makasih. Makasih, berarti kritik dan sarannya tidak ada ya? Ada. Baik, kita ke atas lagi ya kalau begitu. Sewa babysitter buat kucing gak sih? BTW tadi mungkin gak kelihatan ya, tapi di segmen ketiga aku banyak kayak apa sih, turun ke bawah yang ngelihatnya. Why? Tadi pas di segmen kedua itu, di ujung segmen kedua pas tadi lagi bahas impian dan harapan kucingku, salah satunya kan kucingku ada dua ya sekarang. Satu itu kayaknya masuk ke dalam kolam ikan di belakang WC sana, ada kolam ikan begitu, kayaknya masuk ke dalam sana, jatuh dan masuk ke dalam kamar barusan, gelap basah, jadi aku kayak bingung kok tiba-tiba ini kucing siapa. Terus aku lihat kalungnya, ternyata kucingku. Makanya tadi kalau ngelihat mukaku pas di pertanyaan terakhir tadi, aku kayak terkejut dan shock karena emang tiba-tiba dia gelap basah begitu. Jadi tadi pas lagi break aku ke bawah, si Ica kedengeran kok sebenarnya dari mic aku kayak lagi tangtung-tangtung. Nih. Dari tadi saya basically kayak ngelap pakai baju, dikeringin, ditaruh pakai selimut di bawah sini, diusap-usap biar tidak kedinginan. Begitu. Tadi warnanya gelap banget, aku nggak nyadar itu dia. Serius, tadi gelap banget ini mah, basah dan sekarang masih agak lembab, tapi sedang meringkuk di paha biar hangat. Begitu, pengen mandi, nggak gitu juga konsepnya. Jadi dari tadi emang itu, dan kayak saya tidak akan sewa babysitter ya kayaknya. Nah. Cukup saya saja ya. Baik, aku ke atas lagi ya. Tadi ada komentar apa lagi ya? Kasih saran streamer ya, jangan capek-capek, dikit-dikit kesel, dikit-dikit capek. Tapi kau kan sebenarnya suka gituin aku kan dong? Kan sendiri-sendiri gitu, kayak ngegoda-goda aku begitu. Kan kau sebenarnya sendiri dong? Allah.
Sebenarnya sayang kan? Oh my god, siap. Tapi gak mau bilang aja. Aduh sebentar. Ada pertanyaan Icha dari Kuronyenye. Misha dikasih apa sama Mas Adli untuk mau podcast? Ya dikasih apa-apa guys. Emang Misha udah kagum dari dulu. Wow, radio. Wow, Mas Adli nge-interview. Aduh, Misha bisa gak sih masuk situ? Tapi pada follower gede-gede ya, emang bisa masuk situ. Kayak udah overthinking, ah udahlah, gak usah berharap. Terus tiba-tiba di chat guys, udah pasti yes, bisa mau. Walaupun sebenarnya tuh bisa tuh disibuk banget ya. Ini bahkan aku sebelum streaming itu lagi ngerjain tugas, mepet-mepet banget. Dan aku tahu wah ini kalau nanti aku ngerjainnya gak bakal bisa gitu. Oke, makasih banyak loh. Iya, tapi BTW pas aku undang Misha, dia langsung bilang, Mas Adli, radio? Pakai caps lock semua. Tapi terima kasih, akhirnya. Sebenarnya dan sejujurnya ya, Caya, tapi jangan kesinggung ya. Sejujurnya aku agak-agak ragu mau undang Icha. Nah, kenapa? Iya, gara-gara yang tadi, umur tadi. Oh, ya aku juga sebelum radio juga aku tanya, Mas Adi maaf ya, tapi Misha ini memang underage, benar-benar underage. Betul, jadi aku kayak agak ragu. Nanti kalau masalahnya program kita kan malam ya, dari yang 9 sampai jam 2-3 subuh. Kamu apakah gak apa-apa ya begitu? Oh my god, aku iya sih, makanya kita mulai awal. Cepet selesai, yeay, cepet. Ya kira-kira begitu ya, makanya. Jadi sampai terus, sekarang akhirnya kejadian juga. Syukurlah. Semoga aku, waktunya tepat ya. Iya, waktunya tepat banget. Aku pengen banget literally hari ini tuh sebenarnya gak mau hari ini, gak mau radionya hari ini. Karena benar-benar aku pengen ngerjain tugas dan biar hasilnya maksimal gitu tugasnya. Karena mau buat infografis, tapi minggu depan gue gak bisa. Terus minggu depannya lagi juga gak bisa. Kayak Misha udah terschedule, punya schedule sendiri. Udah ngeliat gitu. Gak bisa, cuma besok. Bener-bener besok aja nih. Aduh. Terus akhirnya time management Misha benerin maksimalnya. Dan literally mepet banget. Tetapi bisa, alhamdulillah. Keren banget, aku proud of myself. Bisa sampai sini, waktunya juga tepat, jam 8, bahkan di setengah 8. Keren. Alhamdulillah. Ini ada komentar dari Morgan, dikasih exposure dari aku. Exposure? Apa itu exposure? Exposure itu kalau misalnya kamu lagi buka kamera, terus cahayanya bisa digelapin, bisa diterangin, itu exposure namanya, Ca. Buat apa diterangin sama gelapin? Jadi kalau misalnya kamu lagi foto matahari, exposure-nya bisa direndahin. Jadi nanti bisa kelihatan itu matahari lingkarannya. Tapi kalau misalnya kamu naikin itu nanti jadinya keterangan, gak kelihatan nanti mataharinya. Itu namanya exposure, Cah. Oke, aku cuma bisa oke aja. Aku baru paham. Enggak, itu seriusan. Aku bilang exposure. Capek ya, rasakan gimana tadi saya kesal mendengar indong. Exposure itu kayak kamu dikasih pamor doang gitu loh, Ca. Kayak pamor, dikasih orang-orang tahu kamu lebih banyak gitu loh istilahnya kalau dalam di sini exposure maksudnya. Kayak misalnya kamu minta tolong promote brand tertentu begitu. Kan itu dikasih kayak orang tahu dengan brand ini, tapi nggak dikasih apa sih, hadiah atau balas budi apa-apa. Berarti kayak gini, benar-benar gini. Betul, kira-kira begitu. Wih, oke, paham banget bisa. Kalau udah dikasih contoh mah langsung oh ya gitu. Oh, oke, pokoknya kayak gini lah ya kesimpulannya. Wah, exposure. Makasih banget berarti ya Mas Adit, karena sudah mengasih aku exposure. Enggak loh, sebenarnya kan kita kan saling exposure ya. Aku expose ke Icha, Icha juga expose ke aku kan. Oh iya, emang ada income new follower? Kamu ada follower baru kan dari tadi kan seharusnya. Tadi di awal kan juga kayak udah nyapa-nyapa kan. Garlic, makasih udah follow aku. Oh, ini kayak aku juga dapat follower baru. Iya, terus jadi kamu kan juga ada arsip ya. Siapa tahu di masa
belakang ada yang pingin nonton lagi atau misalnya pingin tahu Ica lebih lebih dalam tapi malas nanya-nanya, kan bisa dari arsip ini aja ya, begitu. Jadi seandainya di masa depan kamu ternyata hiatus panjang lebar, kan ada arsip ya, ternyata aku ada lah dulu di sini. Iya, iya. Seperti yang aku katakan, memori ini seperti highlightnya Michelle. Betul. Jadi kamu tidak terlupakan hanya sebagai nama saja di belakang, tapi ada arsip, begitu. Kok wah, dalam sekali. Baik, itu ada komentar lagi. Saya cuma mau minta tolong dok, si nama cicaknya Om Adli. Kayaknya happy banget tadi dia ketawa mulu. Di sini sebenarnya dulu banyak cicak, Gan. Tapi kalau misalnya ada streaming, dia ikut tek-tek-tek-tek-tek-tek. Begitu. Tapi akhir-akhir ini kayaknya karena sering dimakan oleh kucingku, jadi kayaknya sudah mulai berkurang what? Populasinya. Kamu gak tahu, Cah? Kucingku ini banyak makannya. Ada cicak, ada burung, ada tikus. Oh, wow. Kan karnivora ya? Iya, karnivora. Tapi nggak bakal se-aspek itu makan cicak. Cicak emang dagingnya enak. Nggak tahu, nggak pernah coba kan, tapi... geli. Tapi dia makan cicak. Kalau juga... Yang penting nggak makan teman, cobain dulu. Nggak lah, cukup. Tapi serius, itu yang dimakan ya beberapa kali. Dan aku kelihatan, ya aku cuma thumbs up aja. Dikasih garam. Ini gak? Dikasih Mas Adli gak? Kayak tanggapannya dikasih tunjukin Mas Adli dulu baru dimakan. Enggak, paling di bawah yang terakhir aku kelihatan ada kaki tikus sih. Sama bulu bulu burung yang belum habis. Sama bagian lehernya masih ada darahnya. Kasian banget loh ayam punya orang loh. Enggak, tapi beneran burung. Oh burung, ayam burung. Kadang-kadang soalnya ada burung kecil-kecil gitu loh, mampir di atap, terus di depan luar, terus dia ya hap, kemudian dibawa ke bawah, tang 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 tang, lalu dimain-mainkan di bawah, baru nanti dimakan. Kucingnya bisa makan tokek juga nggak? Tokek, tokek. Nggak tahu ya, tapi yang aku lihat cicak gede-gede doang. Saya sih bersyukur ya, jadi tidak ada yang cek 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 cek, cek lagi pas kita lagi streaming. Enak banget, tikus pun juga ada. Hilang. Oke. Ada komentar, kalau mau cobain cicak, bayangin aja permen Yupi yang bentuk cicak, Mas. Aku nggak mau cobain ya. Ica mungkin mau cobain, aku nggak ya. Mau dong, Yupi dong, kan manis ya kan. Kan jajan, Bang Four jajanin dong berarti. Kita ke atas lagi ya, ada yang ketinggalan tidak ya? Itu Bang Adli suruh lanjut turu, soalnya udah capek kayaknya. Enggak ya? Baik, habis kan ya? Oke, kita lanjut kalau begitu ke pertanyaan aku selanjutnya. Ada rekomendasi bintang tamu kah, Ica? Oh iya, rekomendasi bintang tamu. Ada dong. Aku cari dulu tapi channel ya, karena bisa lupa. Kenapa begitu? Kenapa bisa lupa nama channelnya? Oh no, emang benar-benar lupa guys. Kita cari di Discord dulu. Jangan-jangan yang mau dikasih saran itu udah diundang di sini. Kan kamu bintang tamu ke-49 ya? Keren. Jauh ya. Iya, udah setahun lebih program ini teh. Ini kalau Kak Desi tau gak sih Kak Desi? Desi? Siapa? Iya, Desi Sylvia. Oh, Desi. Iya. Oke. Sama ini. Oh, kalau Glovin udah sih ya. Baru kemarin aku lihat. Kemudian? Mimikyu. Mimikyu. Oke. Dia startnya bareng aku banget. Oke. Masih ada lagi kah selain dua orang ini? Nggak ada kok, nggak ada. Oke, kita lanjut kalau begitu. Ini pertanyaan aku terakhir di segmen ini. Ada yang mau dipromosikan kah? Aku udah ngeblank guys. Aku udah ngepromosiin banyak tadi dari commission, dari TikTok Wish.
Indonesia. TikTok. Kayak promosi TikTok. Boleh dikirimkan linknya mungkin. Tadi Ica sebenarnya tanya itu, apakah boleh minta tolong putarkan video TikTok Ica ya, 2 menit aja kayaknya katanya. Iya, enaknya. Apa ya? Oh, yang Stardew aja, Bang. Yang Stardew. Atau yang Monster Hunter ada, maaf guys. Boleh. Boleh dikirimkan kayaknya linknya di chat lo boleh. Videonya, bentar-bentar, jangan yang gitu, langsung videonya aja, bentar bisa langsung klik. Videonya dikirim. Video. Iya. Bukan websitenya. Bebas. Kalau video harus download dulu guys. Belum download. Ini tiba-tiba ada Jarif. Satu apa dua? Boleh bebas. Kalau mau websitenya juga boleh. Websitenya juga boleh. Iya, link aja juga boleh kok. Ah, bentar dah. Udah, website. Mana nih? Klip. Ngerepotin emang nih, Adli. Kan gue nanya, kok lo marah? Gue dong, aku yang ngerepotin Mas Adli dong. Tuh, yang ada tulisannya klip 5 sama klip 6. Nah, itu boleh, boleh. Klip 6. Sebentar ya, Caya. Boleh, loading aja. Link aja gak sih? Rebutnya ada yang namanya share link. Kan gua nanya ya kak ya. Marah-marah mulu. Kita lanjut yang mana kah? Klip 6 ada tulisannya. Klip 6. Oh, gede nih. Kok tidak jalan? Website TikTok. Apalah ini? Kok tidak jalan lawak kali? Ya masa yang ya masa cuma nomor 6 doang yang gak jalan. Ah ini masih udah dikutuk sama paman. Aku tidak mau tempel terus maskulin. Betul ya, ini aku udah terbiasa. Jangan dilepas, tempelin terus sudah. Takut dia sama dingin-dingin sama kulit-kulit. Udah tempel aja terus. Kita bikin bisa kalau pakai bo ganti soalnya. Kita bikin maskulin orang baik. Betul. Aku tuh orangnya baik bisa. Sini. Nah, sini. Soalnya kalau aku pakai bo, soalnya Mas Rok, kalau aku pakai bo mereka nggak bisa ini. Itu nanti aku pakai duluan. Bisa misalnya. Gak bisa kan ya, ini dari tadi pakai heel. Tenang. Artinya, oh ya maaf, aduh. Enggak, ini bisa di heel kok, bisa. Lupa ya. Bisa, ini bisa heel. Ini dari tadi nge-heel mulu nih. Nge-heel tuh. Ini musuhnya mana yang dilawan? Tabrak. Ini yang kayak anjing ini bentuknya. Yang ada saya? Mana? Ya anjing, waduh anjing. Tenang Mas Kulit. Tenang, sabar. Sabar. Yang anjing kan? Anjing kan tidak bersayap. Anjing kan iya tidak bersayap, kok bisa? Kacamataan. Iya. Sama mungkin apa di rumahnya Misa anjingnya bersayap gitu. Oh iya ya. Bisa Dimot, jadi ada DLC-nya. Bener juga. Gak boleh sangka guys. Dia gak butuh seujuan. Parah. Ini BTW kamu teh. Lagi-lagi. Mana ya? Sendiri. Aku gak mau tinggalin iya, sendiri. Samain lagi sama cakep sih. Tinggalin. Enggak modal CapCut mah gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja tapi susah. Apalagi bikin subtitle gini susah ya menurutku. Jangan dilepas. Iya, aduh.
sama dingin-dingin sama kulit. Oke. Okay. Apakah ada lagi yang mau dipromosikan? Itu cukup. Nah, tempel aja. Geser kanan, geser kanan, geser kanan. Kita cukup kah? Kenapa? Apakah ada yang mau dipromosikan lagi atau cukup? Itu klip kelima. Lagi. Puterin, puterin. Mau kasih kapan lagi ya? Ini enggak tahu. Kita keluar game. Hari pertama. Bijinya kakak mana bijinya kakak? Di ini di rumahnya aja ya, di depan rumah aja ya. Jadi kita kita buat farm seabal-abal mungkin. Se apa? Buat apa ini? Seabal-abal. Abal-abal mungkin apa? Abal-abal. Seabal-abal mungkin. Kita nanti juga butuh kok seabal-abalnya. Nanti kita butuh ya. Oh ini bijinya Kak Menta belum dibuka. Terus kenapa cuman else? Iya ini punya orang lain nih harusnya. Kalau yang mau join benih Kak. Ada. Hai. Ini ada tanggal nih bisa lihat ini Cak. Kayak festival. Bentar, aku lagi introducing myself. Oh iya silakan. Kejut-kejut Cak. Kejut-kejut Cak. Kak Sen mana Kak Sen? Ini. Dia single kamu boleh deketin. Waduh, enggak gitu, Gi. dia kalau nikah sama kamu nanti dia kasih kamu ayam warna biru. Wow, jadi kalau kita nikah sama orang, kita dapat sesuatu gitu. Kayaknya nikahin semua aja, Nis. Oh, yaudah, sana sama Sebastian. Oke. Okay. Aku bisa nikah sama Linus enggak? Enggak. Jangan. Kamu sukanya om-om, seru banget. Gak ada yang denger guys, gak ada yang denger. Ayo tidur weh. Gak ada, masih bisa. Bisa apa? Bisa mancing. Nih kita lihat apakah jejak pola ampuh untuk Kak Shen. Shen emang gimana? Di bar kalau nggak salah. Kalau belum di bar kita mancing aja dulu. Aku kasih ini. Kak Sen, di mana? Is my birthday and you give me this? Is this kind of job, Pak? Kak Luna. Kak Luna. Di mana Sennya? Di mana? Aku juga mau ngasih. Mau ke ini. No, Kak Luna. Sennya di mana? Ya, kamu buka itunya nah. Enggak, masih buka lagi dong. Buka dulu. Oh, enggak dulu takut tadi. Gelap banget ini. Aku di ocean sendirian lagi. Ocean. Tidur kok ada putri duyung narik kakimu gimana? Emang ada? Enggak ada. Ya, makasih ceritanya. Menarik sekali. aku bawa bunga. Nah, Abigail suka ini. Ya bodo amat lah. Ini buat aku. I also clean here, yes, but you won't talk to anyone. He just glance over his shoulder now and then. Oh, Kak Clean mau kan dia jawab, kamu jangan hoax, kamu Nih, if you ever meet me, I'm your gay. Eh, maksud aku gay. Aku ada ikan, aku ada banyak nih. Oke. Di sini, Gi. Sabar bentar. Mau banyak waktu, kita kesini. Oh mana? Buset. Kenapa harus gitu? Ancer dah ranjangnya. Terima kasih. Bagus. Mau kan kasih ke aku? Ya enggak tahu. Thank you banget udah promosiin Misha. Bijinya di mana? Sumpah. Bijinya punya orang. Punya orang lain. Biji. Ini orang paling bukan Misha.
Keren. Oke, okay. Makasih banyak Ica. Bang Adi ada biji. Kenapa dong? Indah mau lihat biji. Aduh. Di DM aja ya. Menih. Menih maksudnya. Menih. Menih kan. Rusak, rusak. Aduh ya Tuhan. Aduh ya Tuhan. Capek kali. Aduh ya Tuhan. Baiklah. Capek. Cah tau gak tadi pagi, Cah? Tadi pagi itu kayaknya pada anak kali aku kayaknya bilang cok lama-lama keras-keras mulai di stream. Tadi pagi aku main game Souls like Deathbound. Terus ada elevator. Tulisannya aktifkan kan tombol di depan kan. Terus aku aktifin tapi merah enggak hidup kan elevatornya. Terus aku loncat. Indong udah nahan berak kan dari pagi. Tapi tadi pengin lihat dulu stream aku. Terus tadi dia nahan berak. Enggak jadi keluar beraknya. Kocak soalnya aku seharusnya kan aku naik ke elevator tapi aku jadi loncat. Bebas. Klipnya ada tapi belum aku ganti namanya. Tuhan. Sejak itu kita ngomong cok-cok-cok akhirnya tadi. Tapi itu artinya ucok baba ya. Maksudnya ucok ya. Iya ucok baba. Flashitin dikit lah ya. Flashitin dikit. Capek. Hah, baik. Ica apakah? Terima kasih banyak Ica. Alhamdulillah. Thank you. Puji. Apakah Ica mau sekalian bye-bye kepada para penonton, para viewer yang ada di chat room? Oh my god, Ica tidak mempersiapkan, tapi ya, makasih banget kalian udah di sini, udah chat banyak, udah curhat, udah aktif, udah ngajak ngobrol banyak banget, nanya-nanya macam-macam. Jadi kalian bisa tahu tentang Ica lebih dalam. Wah, kalian emang tahu Ica ambis. Keren banget. Aku baru bisa buktiin di sini. Dan makasih banget, makasih. Aku benar-benar kagum dengan antusias kalian. Benar-benar makin sayang, guys. Ica, BTW ini ada yang komentar di chat room. Nanti aku mampir ke stream Ica ya. Apakah mau kasih gambaran kira-kira Ica tuh kalau misalnya stream kapan? Aku Misha. Iya. Misha stream itu Friday only. Ya kayak tadi yang di lagu pertama-tama itu loh. Apa ya? Lagu gimana nanti? Hey viewer, coba kau catat, live stream Misha tiba hari Friday only. Ah itu. Cuma hari Friday only. Kenapa? Karena Sabtunya Misha libur. Walaupun sekarang gak libur sih, Misha masuk sekolah karena kegiatan. Sampai minggu capek banget. Nah pokoknya Misha Friday-nya Misha stream, supaya Sabtu minggunya Misha bisa mempersiapkan untuk pelajaran bulan depan cepet. Enggak, minggu depan. Oke, berarti kira-kira cuma di Jumat ya kemungkinan. Iya. Paling besar bisa ketemu. Ya jadi kalau semisalnya kalian mau main sama Misha ini tapi gak hari Jumat atau Sabtu gitu, atau Minggu, kemungkinan besar Misha bakal tolak. Atau enggak, kalian mainnya pas Misha stream. Nah itu udah pasti Misha terima, guys. Tapi kalau enggak di stream, maaf banget kalau misalnya ada yang ngajak Misha terus-terusan tapi enggak pernah diterima, Misha tolak terus. Maaf banget ya. Itu aku udah merasa, kayaknya aku udah dikunci. Udah gak bakal diajak lagi. Makanya setiap stream gue rasa merasa Misha, kayaknya Misha gak bakal punya teman sih ini buat main. Oke. Iya BTW kalau misalnya mau ajak Misha berarti aku ringkas aja ya, rangkum. Berarti kalau misalnya mau ajak Misha buat main bisa ke stream di setiap hari Jumat malam, ya kan? Atau kalau misalnya mau ngajakin collab juga mungkin di Jumat. Kalau misalnya di hari Senin sampai Kamis berarti tidak bisa kemungkinan ya. Betul. Oke. Ini BTW tadi ada komentar dari Indong yang ketinggalan.
Bang salamin kakaknya Gestar ya. Punya kakak kah? Gestar siapa Gestar? Aku. Kamu, iya. Aku, kakak? Iya. Emang aku pernah menunjukin kakak aku ya? Gak tahu. Aku punya kakak. Nanti aku titip salam. Oh iya, iya, iya. Aku titipin salam, aku titipin salam. Emang bener ya? Emang bener ya? Emang bener ya? Kakaknya siapa? Kakak R? Ingat lupa loh. Kakak aku cewek, kakak aku, kakak beneran kakak. Siapa? Kakak R? Kakak R itu apa? Roti. Roti? Enggak tahu kak. Beneran punya kakak? Beneran punya kakak. Oke. Diam-diam. Iya ya, kakak yang mana ya? Beda lagi Bang Adli. Indong ini BTW kayak si Misha ya. Segala macam sudut ada gebetan. Ya Cik, nemu aja kesamaannya. Betul. Baik, terima kasih banyak Ica. Asal tahu aja Mas Adli, kenapa? Kayak tukang ojek ya dia. Pemain yang mau mereka. Kenapa Morgan ini mesti ngegas terus ya? Oh itu emang gaya ketikannya biar terlihat more power. Betul. Adik orang juga mau diambilnya sama dia. BTW tadi dia ngejoke for. Tadi dia ngejoke begini for. Kamu tahu enggak? Beda kamu sama Bimoli. Beda kamu sama minyak goreng. Terus apa Ica itu? Udah lama-lama mikir jawabannya ternyata ini for. Kalau minyak goreng Bimoli, kalau kamu be my only one. Aduh. Mas Adli dengan nada yang bagus kan. Tapi aku tadi lupa siapa tadi yang komen ya. Ini kalau misalnya dibilang gini ke adiknya Sifor, kira-kira mempan tidak ya? Tapi aku nggak tahu apakah bakal dipakai atau tidak. Kemarin tuh dia malu Mas gara-gara salah punchline. Sama siapa? Sama adiknya Sifor kah? BTW kalau misalnya Ica nggak tahu, si Indong ini seperti biasa banyak gebetan. Ada si R, kemudian ada adiknya si Four, macam-macam. Sebar dulu semua siapa lah, itu kecantol satu. Ya tertarik dulu lah ya, nggak apa-apa lah ya tertarik gitu. Baik, siapa tahu emang langgeng kan ya? Oh ya. Sama kayak Ica gebetannya satu sekolah, dia mah. Baik, terima kasih banyak Ica. Terima kasih malam ini. Terima kasih semuanya. Baik, setelah ini kita akan mendengarkan dua lagu aja ya. Ada Red Light dari FX, kemudian ada Kemo dari Boa, dari Kemo Flush. Kemudian nanti kita akan masuk ke segmen paling akhir, closing segment, di mana saya akan mengucapkan terima kasih atas segala event yang telah terjadi pada episode ke-55 dari Weekly Midnight Radio. Baik. Masih ada lagi Bang. Gak apa-apa, Red Light gak apa-apa diulang lagi, tadi aku lupa soalnya. Baik, selamat mendengarkan dua lagu selanjutnya ya.